Cuy. Mana nih makanan kita? Iya nih, kita kan udah lapar. Maaf, tadi saya lupa buat makan. Soalnya tadi ayah bantuin buatin makan. Jadi kita makannya gimana? Makannya ini tinggal. Pasti dia kapan aku akan panas. Apa sih kalau ngomong yang jelas? Aku kenal sama Yani. Oh Yani, ya aku kenal. Awan, ayah, anak. Oke. Woi teman-teman, dia nih ada omnya Yani, dia gak bisa ngomong. Yani punya om gak bisa ngomong. Iya, ngomong aja gagal. Ini kamu ingat aku nanti kamu kapan? Kamu mau makan apa? Samain aja deh. Ada deh, sini deh. Aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Dah. Kenapa sih, Dek? Ini nih Kak, Om Robi datang ke sekolah aku. Aku kan malu diajak-ajak temanku. Kenapa sih Om Robi ke sekolah kamu? Aku mau tahu atau kamu yang tinggal. Ah, sok peduli. Kerja sampai sore ya, karena banyak pesanan kue. Kamu, saya ingin menaku buat yang ini. Gak apa-apa Rob, kamu emang om yang bertanggung jawab. Iya, Rob. Dek! Iya? Kenapa kak? Kakak sakit banget sih. Emangnya kenapa? Kenapa juga gak tahu. Ya udah, aku panggilin Om Robi aja ya. Om Robi! Iya, ada apa? Itu tuh Om, katanya Kak Riani pinggangnya lagi bangun. Iya, aku iya, rumah sakit. Ya udah cepetan, nantinya dia Kak Riani sakit banget. Pelan-pelan, Dek. Iya, sudah berkah. Eh, kau tunggu aku, Dek.
saya berbicara dengan keluarga saudari Riana? Gimana dok keadaan kakak saya? Orang saya sebentar. Yang terbaik untuk anak saya lo. Pak, kondisi Riana saat ini begitu lemah dan ia mengidap penyakit ginjal dan harus disegera dioperasi. Terbaik untuk keponakan bapak, tapi sebaiknya bapak membayar untuk biaya operasi ini. Apa dok? 15 juta pak. Saya akan usahakan separuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ya, ada apa? Silakan duduk. Ya, ingin pinjam uang. Iya ya. Angati. Entah ini awahi. Emang kamu mau pinjam berapa? Pinjam 5 juta. Hah, 15 juta? Emang dari mana kamu mau bayarnya? Baik, saya akan pinjamin kamu uang 15 juta, tapi kamu harus kembaliinnya 20 juta. Baik pak. Oke pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, ada apa kak? Kakak kamu ada nggak? Iya kak, ada, silakan masuk. Duduk dulu ya kak, aku panggilin kak Riananya. Oke. Ntar ya kak, aku ambil minum dulu. Nih, aku bawa yang jeruk ya. Makasih, Din. Oh iya, Din. Keadaan kamu sekarang gimana ya? Alhamdulillah, udah baikan kok. Ini kak, aku bawa minum. Gak usah lah, gak usah repot-repot. Gak apa-apa. Ayo, Din. Minum. Halo, Ma. Oh iya, Ma. Aku lagi di rumah temannya. Iya. Ya, Rin, aku disuruh mamaku pulang. Ya, jadi kamu disuruh pulang ya? Ya udah lah, gak apa-apa. Aku pulang dulu ya. Ya udah. Mekong! Ya, waalaikumsalam, ada apa? Mana Om Robimu? Lagi kerja, tempat pula Aras, bantu buat kue. Oh iya, bilangin ya besok saya mau kesini lagi. Ya bu. Om Robi, di mana sih Om Robi? Aku kan capek mau istirahat, bukan mau ngurusin dia doang. Tahu nih udah mau sore juga. Gimana sih Om Robi? Dede, Om Robi, udah kak samperin kak. Ini dari mana aja sih? Ayo pulang. Pulang. Mau mana? Apaan sih? Katanya itu pembantu kamu. Kok dia aja pulang sih? Iya. Hei, tayo. Hei, tayo. Hei, tayo. Udah, ayo pulang. Assalamualaikum. 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 Saya takut. Kamu pasti bisa, Rob. Gimana? Saya akan bantu kamu. Ayo, aku. Oke, saya akan mendaftarkanmu, Rob. Ibu. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu. Iya, Bu. Aduh, Om Robi mana sih? Mana gue tahu, dia enggak tahu.
Bapak korup, lagian acaranya belum mulai. Kamu naik saja ke tempat masa kamu. Ah, lebay banget sih, udah tahu kalah sok belagu. Kalian gak boleh seperti itu. Seharusnya kalian harus semangat Om Robi. Ah, gak penting banget. Kita udah datang ke sini aja udah cukup. Iya, Bu, benar. Udah, Robi. Kamu pasti bisa kok. Udah cepet kamu sana, acara udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku MC di acara ini, saya akan memandu lomba masak pada hari ini. Karena lombanya akan segera dimulai, dalam hitungan ketiga saya akan memulainya. Baiklah, 1, 2, 3. Diam. Oke, lombanya akan segera saya hentikan karena waktunya sudah habis. Saya hitung dari 10. Saat hitungan 1, kalian harus mengangkat tangan dan tidak ada lagi yang memasak. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juara ketiga diraih oleh Radin. Dan juara kedua diraih oleh saudara Udin. Oke, pemenang juara pertama diraih oleh saudara Rabi. Ayah, halo oleh pulang. Ahi, ayang, pulang. Ayang. Tunggu saja Rob, nanti kamu lupa jalan pulang. Males banget sih nungguin tuh orang. Ya udah, mending kita pulang aja yuk kak. Yuk ah. Kalian jangan pulang dulu, ada yang ingin saya bicarakan. Males aku ah. Sebentar saja. Ya udah kak, turutin aja. Aku juga penasaran berarti apa. Sebenarnya mengapa kalian sangat benci Om Robi? Padahal dia kan baik sama kalian. Itu membawa sial tau nggak Bu? Gara-gara dia orang tua kami meninggal. Iya Bu, benar. Kalian jangan seperti itu. Dia juga kan om kalian. Kalau tentang orang tua kalian meninggal, kita sudah jadi takdir. Dia selalu membuat kami kesal. Iya Bu. Juga dia suka lupa jalan pulang. Kalian tidak tahu pengorbanan Om Robi. Dia bekerja di tempat saya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Bahkan saat Riani sakit dan harus segera dioperasi, dia meminjam uang di rentenir Edo. Ya benar, bahkan dia rela bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang. Hanya untuk Riani, saat dia sudah lulus, dia ingin Riani kuliah. Dia sudah rela berkorban untuk kalian. Mengapa kalian sangat membencinya? Padahal dia selalu baik pada kalian. Kami salah menilai dia. Ya, selama ini kami selalu memperlakukan dia tidak baik. Terima kasih Bu sudah mengingatkan kami. Kami tidak tahu harus berkata apa sama Ibu. Ya sama-sama. Yang penting kalian harus minta maaf pada Om Robi. Andai ku jadi bintang hatimu, andai aku jadi kau berlaku meramaikan dunia, cinta sayang. Ya, maafin kita ya, Om. Itulah cinta yang ayah. Ayah, jangan. Ayah, jangan.
sadar mengapa kalian sangat benci sama aku, padahal dia kan baik sama kamu. Dia tuh bawa sial tau gak, Bu? Gara-gara dia tau gak, keluarga kami itu meninggal. Kita ya, Om. Ya, ayo bangke, oke?